sebenarnya. Pergi ke pasar beli jamu, pulangnya naik dokar. Akan ku hapus nomor teleponmu kalau kamu tak ngetik kabar. Jadi intinya itu, walaupun kita sudah berjauhan, tetapi kita tidak memutuskan tali silaturahmi. Ya nanti kalau ada acara Pak Solehan nambah anak lagi, misalnya nyukur ke Sauki, yang Bu Ayu nambah juga lagi, Pak Edwin juga kan. Nah kalau ibu juga kakek, anak ibu ada jodoh ya, pasti kita masih bertemu dan bersilaturahmi ya. Jangan sampai kita memutuskan tali silaturahmi walaupun kita cuman sebentar ya. Saya datang ke sini 27 September ya. Nah, awal tahun ya, Pak Solehan duluan. Bulan apa itu, Bu Solehan? Bulan apa itu? April ya, berarti cuma 5 bulan lebih kurang. Ya, samalah habis itu gelombang 1, gelombang 2 kan. Ya, pokoknya sebentar sekali kebersamaan kita. Terima kasih selama itu sudah kita sudah berkumpul dan bergaul dengan baik ya. Saya juga merasa sangat kehilangan dengan orang tiga ini. Kalau bisa dirangkul, masih dirangkul balik ke sekolah lagi ya. Karena apa? Karena ibarat pepatah itu, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kita sudahlah kenal ya, walaupun 5 bulan itu sebentar, tapi terasa sudah sangat lama ya. Jadi kalau bisa lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada rumah ibu pada sekolah SMP Negeri 3 Sukarjo. Juga para dewan guru SPU SMP Negeri 3 Sukarjo, terkhusus pada rekan-rekan kami yaitu Bapak Edwin Pandinata SPD, Bapak Solehan SPD, Ibu Ayu Rahayu. Juga saya kami hormati juga selamat datang ke SMP kita ini, SMP Negeri 3 Sukarjo. Juga tak lupa pada anak-anak kami, siswa-siswi SMP Negeri 3 Sukarjo yang sangat kami sayangi, yang sangat kami cintai. Baiklah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang benar-benar sampai saat ini, detik ini kita tetap mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya nikmat sehat, nikmat kesempatan yang mana pada pagi yang cerah ini kita tetap dapat memenuhi ruangan yang sangat sederhana ini yang telah ditata sedemikian rupa dari hari Sabtu, tentunya untuk melaksanakan acara pisah sambut antara guru-guru kita tentunya. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu guru yang kami hormati, juga disenang sekali melepaskan mereka bertiga ini karena kita sudah selama ini sudah bergaul dengan baik, sudah merasa keluarga sendiri, saudara sendiri, sudah tahu cara kerja usaha ya, kegiatan kita ya, demi majunya sekolah kita di
SMP. Kita baik saya pribadi rasanya merasa berat. Tapi apa boleh dikata, karena itu sudah dikenal oleh kepala sekolah tadi, karena ini adalah suatu perjuangan. Tanpa ada pengorbanan, ya, sepertinya perjuangan ya tidak akan tercapai. Ya, karena ini tadi suatu perjuangan, suatu tujuan.